Pagi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Ada senyuman hari ini. Ada semangat. Ya, semangat. Kita harus semangat karena hari ini wajib hukumnya bagi kita membuat orang lain juga punya semangat seperti kita. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengawali pekerjaan kita, baiklah kita akan angkat pujian kepada Allahku yang setia. Jangan
berkarya di tengah-tengah masyarakat yang saat ini harus terbaring sakit karena kesehatannya. Tuhan pilih kami, Tuhan hadirkan kami, bukan tanpa maksud, bukan tanpa arti. Inilah kami Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin melalui hari ini bersama Engkau. Untuk itu, biarlah firman-Mu hari ini menjadi penerang bagi langkah kami, sehingga apa yang kami pilih adalah pilihan yang terbaik yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan Tuhan renungan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, tema kita masih sama, memilih yang tepat. Ya, karena seperti temanya adalah memilih yang tepat, artinya sesuatu yang kita pilih seyogianya adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan matang, dengan masak, dengan ABCDEF. Banyak sekali pertimbangan. Dan biasanya kalau pertimbangan sampai ABCDEF sampai Z itu waktunya juga panjang. Tidak hanya satu hari, dua hari pertimbangan. Beberapa hari ini kami di rumah sedang tergila-gila dengan membuat roti. Ini sebetulnya hobi lama istri saya. Jadi hobinya dulu di rumahnya dulu. Di rumahnya yang dulu itu sukanya buat roti. Jadi ada oven, ada apa mixer, ada macam-macam di rumah tuh, di rumah mertua itu. Dan itu rupa-rupanya sudah dilakukan sejak muda saat SMA. Nah, kesini-kesini sudah selesai, apalagi sekarang sedang dalam kondisi bekerja di rumah. Betul-betul bekerja di rumah, karena Telogorejo itu hanya memberi waktu kerja 14 hari. Ya, ya. Jadi istri saya ini sudah 8 hari di rumah, luar biasa. Jadi kalau tidak dapat apa-apa, rasanya gatel katanya gitu. Apa yang dilakukan? Resik-resik kabur, kamar mandi diresik kabur. Semua jersey setelipok kabut duduk-duduk di korban semua duduk-duduk di kasur-kasur di totok 8 hari ini apa ini? Nah, apa yang terjadi? Ingatlah kepada hobinya yang dulu, yaitu membuat roti. Bongkar-bongkar semua. Loh, kamu bisa apa itu? Apa itu namanya? Oven yang zaman dulu Hob itu, ada mereknya Hob. Nah, ketika membuat orang matang-matang yang menanya satu dua kali, pernah saya share di grup, di status itu. Jadi setengah 10 mulai membuat sampai jam 5 sore itu menghasilkan 5 loyang pasta yang 2 kosong. Yang 2 kosong karena mengatur temperaturnya susah. Nah sekarang ini sedang kepingin mengganti oven. Ganti oven itu kalau saya laki-laki gampang, pilih oven yang paling kuat, yang listriknya tidak banyak. Ini mau pindah ke listrik, jangan pakai jedak-jedak. Yang listriknya murah, kapasitasnya besar. Apa yang dilakukan? Jadi 8 hari selama libur sampai hari ini belum ketemu pilihannya oven. Mau kirim, mau mas bidon, belum ada. Dan itulah ABCDEF-nya itu terlalu panjang. Jadi apa yang kita, sesuatu yang akan kita tentukan untuk dipilih itu sangat susah. Kita mengingat sebuah cerita perjalanan hidup seorang Abraham saat bersama-sama dengan keponakannya Lot. Nah, kita akan baca dari Kejadian nih. Kejadian 13 ayat 1 sampai ayat ke 10. Ayat 11. Ya. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kemuliaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahannya ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Di tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan juga Lot.
yang ikut bersama-sama dengan Abraham, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu, terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Amin. Gampang ya pilihannya ya. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Jawabannya gampang, ya atau tidak? Ini bisa dimakan atau tidak? Bisa, makan. Ya, jangan. Sederhana. Tapi kalau kita masuk ke pertanyaan multiple choice, A, B, C, D, E, sampai E aja, tidak usah banyak-banyak. Apa yang kita lakukan? Makanya dinamakan multiple choice itu bisa dipilih. Satu, bisa dipilih dua, bisa dipilih tiga, bisa dipilih semua. Apakah hidup seperti itu? Ya, bisa, tidak. Hidup kita itu sebetulnya muaranya hanya pada dua. Satu, kehidupan kekal. Yang kedua adalah kematian kekal. Pada zaman Adam dan Hawa, Tuhan juga berkata, "Ini ada pohon pengetahuan yang baik dan buruk, janganlah kamu makan." Kalau bisa dimakan, tidak mati. Kalau dimakan, mati. Pilihannya hidup. Tidak lebih. Yo, makan sedikit separuh berarti sambil bisa hidup sementara 20 tahun bisa hidup. Tidak, pilihannya ya dan tidak. Mati dan hidup, itu muaranya. Nah, bicara soal memilih, ada di KBB, memilih itu adalah menentukan. Maaf ya, saya harus bawa catatan ini. Mencari, kemudian memisahkan, kemudian menunjuk, itu artinya memilih. Jadi memilih itu menentukan, mencari, memisahkan, menunjuk, itu memilih. Bagaimana kita memilih? Apa saja yang kita pilih itu tergantung kepada pengalaman kita. Pengalaman di tanah Mesir. Wah, tanah Mesir itu airnya mengalir, lembahnya hijau. Ketika dia melihat lembah Yordan, pilihannya jatuh pada Yordan. Karena apa? Pengalaman. Saudara-saudara punya pengalaman saat sekolah dulu? Nah, saat ini saya sedang memilihkan sekolah bagi anak saya, Sasa. Enak loh sekarang, online. Dan bahkan rapot pun juga online rapotnya. Hasilnya lulus juga online, tanpa ujian. Sekarang Undip itu buka ujian mandiri. Ujian mandiri itu apa? Maksudnya ujian di rumah. Ternyata namanya ujian mandiri itu tumpuk rapot. Rapotnya ditumpuk. Jadi kalau nilainya paling dulu ya, nilainya rapot itu yang nanti akan diterima. Itu aja pilihannya segedebel, banyak. Zaman kita dulu, sama ya, ada yang lebih muda. Zaman kita dulu, mau milih saja susah. Milih apa ya? Sekolah yang ada di kepala kita hanya kedokteran dan insinyur. Ada yang lain? Milih sejarah. Aduh, sekolah apa gue? Milih budaya, sastra Inggris. Apa mana? Indonesia. Aduh, bahasa Indonesia, sekuliah ke. Aduh, apa? Sekarang, banyak tuh pilihannya. Dan macam-macamnya habis. Lulus itu jadi apa? Wape. Kita bisa lihat zaman kita dulu tidak ada internet, referensinya nggak ada. Satu referensi yang ada di tempat kita adalah duit biro.
Nek punya uang banyak, yo bisa kuliah di teknik sipil, jadi insinyur misalnya, jadi arsitek, jadi dokter. Tapi kalau tidak punya, sakit lah. Dulu saya tidak bisa milih sebenarnya. Ibu saya berkata, Gul, meh kuliah kurang. Kuliah ini mau larang-larang, naik soal negeri. Oh, iya. Durung sampai milih A, iya dan tidak sudah. Kuliah ini satu dunia. Nah, apa tuh, Bu? Nah, ini sekolah adik umur. Nah, kuliah sih negeri. Ini lah, negeri rasa kuliah. Oke. Diterima enggak? Enggak diterima. Enggak sekolah di negeri saya. Padahal SD, SMP, SMA, negeri semua. Kuliah negeri enggak bisa. Yang negeri paling D1 Politeknik Undip. D1 tahun. Sudah itu saja. Kenapa? Karena enggak ada referensi, kita enggak punya. Sekarang banyak macamnya. Nah, untuk itu judul berikutnya adalah memilih yang tepat. Kalau zaman saya enggak bisa milih nih. Zaman sekarang bisa milih, tapi pilihannya bahaya. Jangan sampai pilihannya tidak tepat. Karena kalau punya yang tidak tepat, nanti jatuhnya juga sini-sini tidak tepat. Kemarin Pak Anu bicara, siapa yang bisa milih? Yang bisa milih siapa? Yang hidup. Pilihannya binatang itu hanya hidupnya untuk makan, insting. Tapi manusia itu ada pilihan yang lain. Nah, sekarang siapa yang bisa memilih? Pasti yang bisa memilih ada dua orang jenis. Yang pertama adalah orang yang mau, dan yang kedua adalah orang yang mampu. Kalau orang yang mau, mau kenapa? Karena dia punya banyak. Dia punya power, dia punya uang. Mau milih ini, milih ini, milih ini. Coba antri di KFC atau McD. Menu apa, Pak? Paket. Paket panas. 1, paket panas 2, paket panas 3. Kalau paket panas kebakaran ada enggak? Semua bisa dipilih. Kenapa? Kita punya power, kita punya uang, bisa milih sendiri. Tapi kalau kita tidak punya, pilihannya apa? Duh, Pak Sopopo di. Kenapa tidak punya? Satunya tidak ada uang. McD, jangan-jangan pilih paket 1, paket panas 1. Masuk aja mikir ya. Dulu saya masuk McD itu mikir, ini beli larang nih mesti. Ternyata sekarang ada 5.000an juga boleh. Dapat tuh 5.000an untuk burger kecil. Nah, sudah dikasih jalan Tuhan. Pilihan-pilihan kita haruslah tepat. Karena harus betul. Harus kena benar. Tidak ada selisih. Tidak ada selisih, tepat. Betul-betul cocok, jitu. Betul-betul mengena. Kalau ada orang tadi yang mampu dan yang mau, tidak semua orang mampu dan tidak semua orang mau. Cak, mau sekolah di mana? Zaman SMA. Saya sekolah di SMA 1. Ya, SMA 1. Tapi pilihan SMA 1 hanya IPS. Tidak bisa masuk IPA. Ya, memang kenapa? Kalau IPA, besok kalau mau setelah lulus bisa milih dokteran insinyur, wabih, jurusan bisa dipilih. Maksud ngono? Iya. Kayaknya ayahmu dulu enggak bisa milih semua walaupun jurusannya IPA, tapi enggak bisa milih semua. Ya kan aneh ya. Mau tapi enggak bisa semua. Nah, sekarang kalau SMA 1 pilihannya IPS. Kalau SMA 11 pilihannya bisa IPA. Terserah pilih mana. Ibu. Milih SMA 1. Ya enggak apa-apa. Konsekuensinya adalah besok enggak bisa kuliah di kedokteran, di teknik-teknik itu enggak bisa. Oke, yo, jalan. Nah, sekarang saatnya milih kuliah. Pilihannya adalah, ya, aku mau milih teknik informatika. Tidak isi SMA dari mana? Oh iya, IPA jurusannya. Nggak bisa, berarti gugur. Aku pengen arsitek. Harusnya IPA. Oh, rasa gugur. Mau dan mampu. Pilihannya harus tepat. Kalau tidak, memilih dengan tepat. Kalau tidak tepat, ya sudah. Seperti lo. Bahkan Abraham dengan kerendahan hatinya. Jangan ada perselisihan di antara kita. Sudahlah, kamu yang milih yang mana. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Tetapi manusia selalu membawa semuanya itu dengan emosinya. Sehingga kok, yang dipilihnya hanya berdasarkan pengalaman dan kenyamanannya.
lembah Yordan, airnya mengalir, bukitnya banyak rumputnya, mesti ternak-ternakku akan lebih baik dari ternak-ternak Abraham. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya berkata lain. Setelah itu dan seterusnya ada Sodom dan Gomora. Lot punya apa? Gak punya apa-apa, hanya punya dua orang anak. Istri pun tidak punya, jadi pasir. Selesai. Kenapa? Karena itu pilihan. Jadi hidup kita pilihan, dari yang sederhana sampai yang sangat rumit. Nilai jodoh itu katanya ya rumit itu. Makanya ada beberapa yang pilihnya sampai lama sekali, habis itu seperti milih open mark kayak istri saya 8 hari belum ketemu. Kenapa? Itu perlu dipertimbangkan. Ada pengalaman, ada banyak referensi, sudah bisa lihat sekarang banyak referensi yang bisa dilihat, bisa dibaca, bisa macam-macam. Itu sungguh luar biasa membantu kita untuk memilih dengan tepat. Nah, memilih dengan tepat tidak hanya pilihan kita, rupa-rupanya saudara. Abraham berkata, kamu kanan, saya ke kiri. Kamu kiri, saya ke kanan. Tetapi di balik itu ada kuasa Tuhan yang sangat membantu, sangat menentukan kehidupan Abraham setelah itu. Kenapa? Abraham tidak memilih dengan emosi. Abraham memilih dengan percaya. Kalau pilihannya Lot yang lebih baik, saya yang tidak lebih baik, saya percaya Tuhan akan membuat tanah yang dilihat orang tidak baik ini menjadi baik. Karena ada apa? Ada peran serta Tuhan, ada campur tangan Tuhan di sana. Itu yang perlu kita sama-sama ingat dan sama-sama kita lakukan, bahwa memilih yang tepat itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendirian. Harus ada campur tangan Tuhan di sana. Untuk itu, hari ini rumah sakit kita memilih untuk merawat. Ini memang merawat pasien COVID. Mungkin ada rumah sakit yang tidak merawat pasien. Ada. Ada yang memilih rumah sakit yang merawat kalau yang ini aja dipisahkan seperti ini. Kita tidak milih-milih. Karena rumah sakit ya, ayo kita akan bantu mereka sampai sampai. Nah, hari ini kemarin saya dilihatin istri saya, matahari sudah mulai terang. Karena apa? Sudah antri gue itu. Akhirnya berjubel beli baju lebaran. Aduh, ini beneran tidak? Kalau itu sampai terjadi penularan, 17 jutanya bisa terus nih tambah terus. Gak tahu, nanti kita akan ikuti aja. Yang pasti, apapun yang terjadi di luar sana, matahari bersinar terang, dulu jubelan antri beli baju dan sebagainya. Tugas kita adalah bagaimana pasien-pasien yang dikirimkan Tuhan ke tempat ini kita layani dengan baik. Dan itu adalah pilihan. Melayani dengan baik itu juga pilihan. Untuk itu, mari kita bawa pelayanan kita semuanya ini. Dan kita akan minta campur tangan Tuhan. Sehingga apa yang kita pilihkan itu bukan pilihan berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan kenyamanan kita. Tetapi itu adalah pilihan yang terbaik buat masa kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berjaga. Kepada surga kami mengucap syukur hari ini kami boleh belajar dari Abraham dan juga belajar dari Lot, bahwa semua pilihan yang bisa kami pilih bukan berarti itu pilihan yang baik, bahkan pilihan yang tepat. Tapi kami yakin Tuhan memberi kami sesuatu yang baik sehingga boleh kami pilih dengan tepat. Dan kami tahu Tuhan, begitu Tuhan hadir, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami pilih, kami yakin Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang baik untuk kami kerjakan. Untuk itu Tuhan, kami boleh mengucap syukur jika hari ini rumah sakit ini terus boleh melayani pasien-pasien yang boleh datang di tempat ini. Apakah itu pasien COVID ataupun pasien yang biasanya setiap kali harus kontrol di tempat ini, ataupun pasien yang baru Tuhan,
kami menerima semua. Kami yakin dan percaya pelayanan kami di sini adalah pelayanan yang diberkati Tuhan. Untuk itu Tuhan, datanglah, hadirlah, campur tanganlah untuk rumah sakit ini, sehingga apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah buah-buah Tuhan, buah-buah Roh itu hadir melalui rumah sakit ini. Kami mengucap syukur jika kami memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, karena itulah teladan bagi pekerjaan kami di tempat ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur ketika kami boleh berada di tengah-tengah teman-teman kami, sama karyawan yang boleh melayani dengan profesinya masing-masing. Itulah kebahagiaan kami, karena kami melihat rumah sakit ini dibangun oleh banyak orang, didirikan dan diserahkan kepada Tuhan oleh banyak orang. Tuhan di surga, kami serahkan pelayanan rumah sakit ini di tengah pandemi COVID-19. Kami serahkan semua, dan Tuhan akan memberikan berkat kepada rumah sakit ini. Kami mendoakan Ibu Ita Listiani yang hari ini berulang tahun, Tuhan tambahkan usianya, Tuhan berkati keluarganya, dan kami bangga Tuhan memiliki rekan seperti Ibu Ita, karena Tuhan tempatkan tepat pada profesinya, sehingga rumah sakit ini boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan Tuhan seluruh proses pelayanan rumah sakit ini ke dalam tangan kuasa-Mu, ampunilah dosa kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersihkan alat yang satu.